Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itu ta'aluhan ta'li wa tadakura wa tazkira wa nafa'a wa intifa'a wal ifadah wal istifadah wal hasya'ana tamasuki bi kitabillah sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalala ta'ala al khair ibtiga'a wajihillah wa kurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilma laduni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tamim bil khair wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyul azim. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi tamu-tamu, kita mengucap syukur pada Allah Ta'ala, terima kasih pada Allah Ta'ala kerana hidayah taufik daripada Allah mampu lagi kita hidup di bumi Allah dengan melakukan ibadat kepada Allah. Ada orang duduk di bumi Allah Ta'ala ni duduk tak sewa ibadat kepada Allah. Allah Ta'ala wi dia kehidupan, wi kemewahan, wi makanan, wi kesihatan, wi tangan, wi mata, wi rumah, wi belako-lako. Tetapi Tuhan minta sikit lah dengan dia. Kalau pitih banyak sikit, Tuhan suruh wi zakat sikit. Lebih banyak sangat dah. Satu daripada 40 bagi harta kita. Kalau cukup ni sok wi Tuhan sikit. Sehat kita, hidup sari-sari pergi maiding boleh, desta boleh pergi, ajak mari masjid jari-jari, ngaji ilmu fardu ain. Tuhan tak minta banyak eh. Tuhan tak suruh pakai duduk bergula sini. Duduk rumah lah. Cuma mari jari-jari, mari betul fardu ain, mari betul akidah, mari betul ibadat kita. Lagu mana kita nak temu dengan Allah Ta'ala? Sedekah orang nak temu dengan Allah Ta'ala ni mesti dalam keadaan biqalbin salim, hati yang sejahtera. Kita kalau ada masalah dengan Tuhan, tak boleh temu Tuhan dengan keadaan hati lagu tu. Kita kalau baloh dengan bini, bukan kata dengan mak kita, dengan bini kita baloh nak masuk dalam rumah ketar. Bukan ya cekik tekuk pun, jadi tak sedap duduk. Maka begitu juga kita kalau ada masalah dengan Tuhan, nak balik temu Tuhan jadi rasa tak sedap. Sebab tu ramai orang takut nak mati. Apa takut nak mati? Mati gak gitu habis ya sudah dah. Kerana kematian itu merupakan permulaan kepada kehidupan kita yang sebenar. Hidup kita lah ni, ini hidup yang tidak sebenar. Dulu kita menikah dengan orang rumah kita nampak comel ya. Terik ya kulit dia. Kita ingat dia comel pas ketua. Lah ni gigi pun tak ada. Belah dah. Balik sana tiga, belah-belah dah belah. Jadi cantik yang menipu. Dulu tengok tok laki amur dengar demo ni gagah, tubuh comel semak. Apa lah ni tua dah. Jalan pun ketar-ketar. Sehat yang menipu. Kehidupan yang menipu. Beli kereta ingat baru pas 10 tahun lah cabut strok go ni cabut go ni. Jadi semua dunia ini kehidupan yang menipu. Sebab itulah orang yang mementingkan dunia, orang yang mementingkan benda tipuan. Kita cara benda yang akan rosak. Sebab itulah kehidupan yang sebenar adalah kehidupan akhirat. Wa innal akhirata lahiyal hayawan, sesungguhnya akhirat itu adalah sebenar-benar hidup. Pada hari akhirat lah, kalau kita muda, kita akan muda selama-lamanya, semakin comel, semakin tinggagoh, semakin gapo. Kalau kita makan benda sedaknya lah, kalau atas muka dunia hok jin ni berhi lopak tikan, nyo makan, jutra makan sejak sekali, jadi muak juga. Saat ni sedak apa jadi ko tak sedak? Sedak yang menipu dunia ni. Tetapi akhirat kalau kita makan ni dalam syurga, semakin sedak. Suap apa yang kedua? Kau sedak ya Allah. Kau sedak. Sehingga ke disebut di dalam kita apabila manusia masuk ke dalam syurga, maka dia akan bertemu dengan buah-buah syurga. Dia pun makan. Oh sedaknya. Jumpa ni pula. Oh sedaknya. Makan sedak-sedak akhir sekali tiba-tiba ada orang cuit atas belakang dia. Ay, dia kata sedak makan cutera paling kat belakang kak. Maka dia berpaling sebelah belakang dia. Dia melihat butir yang dia makan tu seperti gunung dah. Tak terasa sedak tak sedak. Makan siapa tahap tu kalau kita pecah buruk dah. Tapi akhirat tak pecah pun. Nikmat yang Allah Ta'ala sediakan bagi orang yang ikut dengar kata Allah.
Atas muka dunia kena sabar sikit lah. Kerana kehidupan dunia hanyalah ujian. Bukan tempat hidup kita sebenarnya. Ada orang kata saya, saya orang Kuala Lanah, demo orang mana? Ambo orang Pasir Putih, ambo orang Kota Baru, ambo orang sini. Dok, kita bukan orang sini sebenarnya. Kita orang alik sana. Mak kita dulu ayat gitu juga. Mak nak gimana? Mak tak ada dah rasa rumah dah beli sini, gapo tak sini nak pindah mana dah. Memang nak jadi orang sini. Dua tiga hari tanya, gimana? Kelik dah tempat dia. Kata nak duduk sini. Tak boleh duduk sini, bukan tempat kita. Kita kena kelik di sana, iaitu tempat tuk-tuk kita sana, okay? Kita ni orang syurga. Nabi Allah Adam alaihi salam orang syurga, tuk kita Siti Hawa orang syurga. Maka kita generasi anak cucu ni mari tupai duduk sini nak kelik semula kampung kita di syurga. Maka kalau kita silap pilih jalan tak boleh kelik kampung kita. Tuhan akan sedia ke satu tempat dipanggil neraka. Ni masalah. Tak boleh kelik kampung asal kita. Orang lain boleh kelik belaka. Kelik-kelik bawa amalan, bawa bekalan, bawa apa. Tapi kalau orang silap bawa bekalan, tak dengar kata Allah di atas muka bumi, maka tak boleh kelik kampung dia yang sebenar. Maka dia pun Allah bila rano kampung hamba sebenar. Tempat tok-tok hamba duduk dulu Nabi Allah Adam alaihi salam, maka tak boleh kelik. Maka persiapan kita hidup atas muka dunia ni untuk menghadapi kehidupan kita hari akhirat. Kita duduk atas muka dunia, kita suka ada pakaian, kita suka ada rumah, kita ada suka tempat tinggal, tempat berteduh, ada kenderaan. Maka apabila kelik ke kampung asal, kita nak benda tu juga. Maka persiapan gabria kita duduk atas muka dunia untuk menghidup, kita hidup sedap di hari akhirat adalah kita imaroh ke, hidup ke, penuh ke masa kita itu dengan melakukan ibadat kepada Allah. Ni pukul 9, pukul 10 ni tak ada orang mari surah ni. Tiba-tiba pok kita mari. Pereh mutu juga ni. Naik kereta. Mari sapa masjid, mari mengaji. Tak ramai orang mari. Bukan orang Kelantan kau sekut lanah ni, orang ni saja ni. Ramai lagi. Tetapi Allah Ta'ala pilih kita. Dalam seramai-ramai orang duduk di kot lanah ni, orang duduk jauh, kau boleh mari tempat mengaji. Ada orang tu hewi harta kepada dia, tapi tu tak ajak dia mari masjid. Tu hewi kenderaan, tu hewi gapo dia. Lalu saja masjid berok. Berok. Daripada muda pas ketua cari dunia, masjid tu tak kenal. Majlis-majlis ilmu, tak nampak muka dia. Ia mo, tiap-tiap hari pergi ia mo. Kebimo, tak usah kira lah. Tapi majlis-majlis ilmu tak nampak walau sekali muka dia. Tu hewi harta saja ke dia. Kita ni kadang-kadang tu tak wi harta, naik motor buruk ya, naik kenderaan buruk ya, tupai anak ya. Boleh siapa majlis ilmu. Bererti ini merupakan pilihan Allah Ta'ala. Maka kita kena bersyukur lah. Kerana kita boleh duduk dalam majlis ni jadi sehat kita untuk hari akhirat. Kita duduk sejak, kita duduk sejak setengah, maka boleh ia jadi pahala. Kita duduk sejak setengah ni jadi pahala. Maka pahala itulah kita nak beli syurga Allah Ta'ala. Kalau kita tak buat pahala ke atas muka dunia, majlis ilmu pun tak mari. Tempat-tempat orang mengaji pun tidak mari. Tempat-tempat orang baik, tempat-tempat majlis selawat pun tak mari. Lepas tu, apabila akhirat piti tak ada nak beli gapo dia. Syurga ni bukan benda murah. Kita masuk hotel, Kota Baru, check-in. Hotel kecil ya, bertempat sepit ya. 200 setengah dah semalam. Ni syurga nak duduk selama-lamanya, luas 10 kali dunia ni. 3 riyal bayar. Mari ngaji sekali, nak beli syurga dah. Oh jangan dok kaya tahap tu. Sekali, dua kali mari. Belum tentu lagi. Orang yang mari-mari pun belum tentu lagi. Lagu mana kalau orang yang tak mari? Tapi dalam hati dok kaya ambo masuk surga ambo. Mari mengaji tak sih nak masuk surga. Gapo dia? Supo kita angin-angin nak pandang masuk tapi kelas masuk sekali pun tak masuk. Pas mula orang kata beli halia tukang aku lah. Ambo nak pandang masuk lagu mana? Kelas masuk orang tak akan ajak oni anjo tak pergi masuk. Tapi ambo ni pandang masuk. Pandang gapo? Rebuh air. Rebuh air pun hangit. Rebuh air hangit tak tahu. Rebuh air hangit. Pandam masuk lagu mana. Kena masuklah kelas masuk. Baru pandam masuk. Masuk kelas-kelas mengaji agama. Baru pandam agama. Bukan terus mata-mata duduk atas rumah mari idea. Jadi pandam semaya. Jadi pandam hukum hakim. Tahu goni. Tak boleh. Dia kena mari mengaji. Cuma dunia pun kena mengaji. Nak motong baju.
Nak pandai jahit baju, tak boleh tengok orang klik-klik itu. Oh, pandai klik beli mesin sendiri. Mesin pun tak reti tekan. Hok mano? Tobek api kok menyala. Pitih bazir pulak habis 1000 tekan tak reti. Kena mengaji. Hok tu nak jahit baju. Nak buat kuih, lopak tikar kena belajar. Teri mandi kena belajar. Tak boleh kita tengok, oh bisa macam tu buat. Gak bodoh tepuk pelita. Nampak mudah, dia pergi klik goting sendiri, daun pisau buat gi di kamen. Bukan jadi tepuk pelita. Jadi lapu pelita jadi. Kerah rejong pekong atas dahi rebah menetai orang. Okay. Lagu mana nampak macam tu buat macam jadi dah nak serupa. Tu kena belajar. Bayar 30 sen ya so, bayar 1 riyal 2 ya. Neh, tapi kena belajar. Hak tu bagai mudah kalau tak reti buat lopak tikar, tak reti buat gaduh tak masuk neraka. Tapi kalau tak pandai agama, tak reti semaya, hukum hakim tak tahu, semaya tak tahu atas mana, hukum darah pun tak reti, period tahun bila hak ni kena mana, mari darah tu gak tak sah semaya selalu. Oh berat. Sebulan tak puasa. Apa mari darah? Sebulan mari darah. Gapo dia tu? Tu penyakit teh dah tu. Tak reti tak boleh mari darah, tak semaya. Kawan tu kata, tak apalah, tak semaya. Mungkin tak lelaki pun tak reti juga. Sama. Lepas bila nak semaya, tak tahu. Dah mari darah. Tak tahu, alik ilik, alik jatuh. Wajib orang tina kena belajar hukum bak darah dia. Orang jatuh tak apa. Dia tak ada darah. Kalau darah pun kena pergi hospital. Tu masalah dia, penyakit teh dia dah tu. Nama. Hak ni ada hukum hakil. Ada masalah ni keluar darah jadi hukum hakil dia. Dia tak boleh semaya, dia apa. Ada penyakit ni kalau keluar darah kena pergi hospital. Macam-macam kena tahu hukum ke oitino. Keduanya mengaji, belajar mengenai hukum hakim, tahu lagu mana nak buat ibadat, patu biar kenal Allah Taala, belajar tauhid. Kita ni nak sembah Tuhan ni kita kena tahu siapa dia hok kita sembah. Tak boleh kita sembah kosi-kosi. Kita nak buat benda tu jadi Tuhan, kita kena kenal dulu bapa kita buat dia jadi Tuhan. Sebab agama ni kata benda ni Tuhan. Kristian kata benda ni Tuhan. Yahudi kata benda ni Tuhan. Hak ni kata benda ni Tuhan. Ai boleh tahan nak kecek kata. Ayah pin kata dia Tuhan. Ah sudah. Hak mana so ni Tuhan banyak sangat. Ah maka kita kena mengaji. Bapa kita kata Allah Taala tu sebagai Tuhan, kita kena tahu. Kecek boleh tahan nak kecek. Boleh dak kita tak kenal khabar-khabar kita sembuh dia. Sembuh benda hak kita tak kenal. Imam Ghazali kata makrifatul ma'bud qablal ibadah. Wajib kita kena kenal benda yang kita nak sembah sebelum menyembah dia. Kerana kalau kita sembah benda yang tak kenal, berarti kita sembah khayalan kita, waham kita, angin-angin benda tak tahu apa dia. Kita sembah tu gak pagi-pagi, rokok kepada dia, sujud kepada dia, sujud kepada dia, kepada Tuhan. Tuhan lagi mana? Tak tahu alik-alik jatuh. Kita kalau nak nikah, nak jadi tu imam pun kita kena kenal. Gi kecek dengan ayah kita. Kata ayah kita rasa nak menikah. Ayah tanya, pas dia mau nak nikah ni kenal kau dok orang tina tu? Tak kenal. Ah sudah. Nama gapo? Nampak kenal sangat. Nama dia pun tak ingat juga. Oh nama tak ingat. Nama tak ingat. Lepas tu orang mana? Tak tahu tu orang mana. Ah tak tahu orang mana. Dia ni orang kau jin. Oh apa pun tak tahu. Ah sudah. Kita rasa ayuh kita layak kau dok kecek lagu ni. Budak ni mabuk, air tapen. Tak tahu gapo. Ya menikah ni kena tahu dulu pasangan kita. Muka nak hidup dengan dia. Mana boleh menikah dengan orang tak kenal. Gi jumpa tu email, tu email tak wi bore lagu ni. Tu email tanya orang mana. Nak ambil bore lu keluar mungkin kau gapo dia. Aku sama tak kenal. Nama gapo dia nak isi? Oh tak tahu. Dia anak siapa dia? Kita pun tak tahu. Ah sudah nak menikah dengan siapa dia sebenarnya? Nak buat bini pun kita kena kenal. Baru sah. Nak buat tu email. Kita nak latih sore tu jadi tu email. Kena kenal juga. Ambo nak latih sekian. Jadi tu email. Dia mau kenal kodok dia tak kenal. Dia mengaji mana? Ambo pun tak tahu. Lepas tu apa dia mau nak suruh latih jadi tu email? Tahu. Tak tahu berlaku. Lepas lagu mana nak latih jadi tu email? Nak buat tu email pun tak sah kalau orang kita tak kenal. Lepas lagu mana kalau kita nak buat benda tu sembuh hai kita? Tepat kita tangan sedih kita minta dengan dia. Tangan kita letih kita minta dengan dia. Tangan kita ada hajat kita merayu kepada dia. Kita tak kenal dia. Kecek supaya orang tak kenal orang. Mabuk dia panggil. Kita kalau nak minta tolong. Pakai pergi minta tolong. Lagu tu tak boleh kita kena kenal. Orang ni boleh tolong kodok kita. Benda ni boleh tolong kodok kita. Siapa kita nak minta tolong dengan dia. Kalau kita tak kenal tu. Pakai minta tak tahu alik-alik jatuh. Maka jadi lagu mana lah duk sembuh siapa dia lah ni tak kenal apa.
Jadi hidup kita kena isi dengan benda-benda lagu tu. Kalau perempuan agak, hak sebagai suami, hak dengan suami, neh, hak kita sebagai isteri, kena pandang masuk. Orang lain tak pandang masuk, malah kohong lagi. Orang dulu kalau nak tanok nasi tu, gak cari buluh gaji siuk. Kelah, asap. Neh, gih tanok nasi, kena pula berah hak jenis, baru katok, baru pukul pula. Kena tumbuk pula, ketuk ketak, ketuk ketak. Nak makan nasi kot tok lelaki. Oi, orang tua dulu, body sungguh. Gagoh buat kerja. Punggoh air telaga, buruk-buruk. Tanok lagi, gini lagi. Orang lain ni tekeh. Dah. Tunggu. Tak payah tunggu situ. Kita tengok TV. Mah je tak. Hak tu pun malah kohong. Orang lain ni kalau malah, memang malah tahak dewa. Tak boleh lawan orang dulu kalau usaha agak. Oh, tekeh tak. Nak sejuk air, tekeh ya. Tak. Lain ni bukan tekeh, duduk jauh ya. Tak. Oh, masuk nasi. Nak tanok agak ni, nak bakar air. Ya. Tak. Anak tino kita malah. Tak supo jamin kita dulu. Siuk kau tu punggoh kayu api. Sayyidina Fatimah dengan Sayyidina Ali. Punggoh air tengah malam. Menelah atas baru punggoh. Orang dulu kejap. Rajin. Orang lo ni Allah anak tino kita. Kadang-kadang kita tengok mak dia pandanya lah masuk. Soho kapung. Anak dia sehingga ike pun terbalik. Warna biru sehingga. Tak tahunya bubuh gapo. Siapa mak dia kata dia mau bubuh gapo dia ni. Jadi warna lagu ni. Tak pernah orang gula tadi tobik warna biru lagu ni. Nama, nyobubuh habis. Mana ada singgah warna biru? Nama, luga mak dia nak makan. Makan singgah rasa macam tomie pun ada. Jadi nyobubuh belakang. Mak dia bisa masuk, anak tak turun. Lah ni kita kalau pandang masuk, pandang bergapa, pandang jahit turun ke anak. Memang sunat lagu tu. Tradisi ibu mesti diwarisi oleh anak perempuan. Dan tradisi ayah mesti diwarisi oleh anak jantan dia. Sunat lagu tu. Kalau cerah kau, kalau gapo sunat, anak tino kita duduk dengan kita, kena atas pergi dengan ibu dia belajar kemahiran ibu dia. Macam nano, kau ni pandai buat kek kau, pandai buat sekuk, pandai buat gapo, ha belajar. Ni ayuh, oh jangan mok pakar. 13 butir kapung duk minta dia jadi pala gola. Anak, singgir air pun tak reti. Singgir air pun tak reti. Nama, buat ikan singgir, pas singgir ikan. Hak tolo ya sebenarnya. Eh. Jadi kemahiran tu kena ajar. Ni kijoiti nak belakon ni, ibadat ni, ibadat. Ni nikah nak. Cuma mok-mok kita nak nikah dok tarik telekom mok dia. Eh, demo, goreng telur hangit. Malu kau orang. Orang lo ni banyak ngaji, orang tino ni banyak ngaji lo ni atas sekolah, pandai tahu tak ada duduk dengan mok dia tak nolong pun. Kelik-kelik asrama, bing tidur. Perangai budak asrama lagu mana eh. Tak menolong mok. Mok ni kemahiran gula siput, gula apa dia. Tak reti dah. Pergi siput, pergi gini. Ketar, geli. Pah nak lawat gula lagu mana? Siput dondai pun tak kena. Berat lagu ni. Kemahiran orang tino ni lo ni ramah. Kita tengok pasangan-pasangan. Tak menolong mok ayah dia. Tak reti kau satu, buta kayu. Dah, saling kerja-kerja. Masuk tak ajeng. Air tangan dia tak ajeng. Bila makan kau tak lelaki. Pahamulah tak lelaki kena kau janda mana. Dah, dia makan kedai kopi semacam. Janda mana tahu dia boleh makan air tangan dia. Pahamulah, eh, ambo tahu dia memasuk lecah. Ah, sudah yang start tu. Start tu. Memang lecah sungguh. Tak buka air gula. Lecah sungguh lah. Mula lagi kedai kopi pas sekali. Pas dua kali. Eh, tak boleh ambil, tak boleh tidur. Kalau tak kena air Nescafe kedai tu. Sudah. Kita dah kekoh batak. Kekoh batak. Kekoh batak. Nak marah. Dah, kita tak matak je buat air kopi ke dia. Nescafe tak je buat ke dia. Nih. Lepas tu kabar-kabar orang duk gelenyar, duk minum air kopi orang lain, marah pulak. Ajar orang tua dulu, pas tua duk beri air kopi untuk bini dia. Eh, ayah kalau tak kena air kopi, makmu enggak sudah. Nampak hati. Dah daripada muda duk makan, beratus cawai dah nak makan. Masuk, enggak cawai-cawai tak tahunya kekoh. Nampak, orang dulu mesra siapa. Tu antara kita ni. Benda-benda kita nampak biasa ya. Tapi generasi, pahit. Lo ni tepuk pelita pun payah nak cari hok jadi sungguh. Lo ni tepuk pelita pun macam nebak dah rasa. Macam bekel pun ada. Tahu jadi macam bekel lah. Bukan pun dia. Tak ada rasa. Ay, tak jadilah mana. Nama? Ni petua di antara cara nak pikat suami makan ni. Sungguh. Orang tua dulu tak reti makan kedai kopi apa sebab bini masuk sedap belakang. Lo ni happy. Masuk ke apa dia tak tahu. Tak bubuh, garis silap bubuh lah. Oh tak apa, bang. Makan. Gelepah kawai tu. Naik darah. Garis masing ke perak. Tak tahu kat mana. Dah lah makan, tak kecak. Ketar kawai tu makan. Ya Allah, seteruk tiba-tiba. Makan kalau garis lagu ni. Naik darah. Baik makan kedah sedap. Pas lagu mana nak mesra? Oh ni kerja cara ni. Ambo minta maaf, bang. Pagi-pagi tinggal dah tak lelaki dia.
kerja pergi cari piti sama suria. Nah, ini pergi kerja dia. Jumpa tengah malam. Betul pun kalau jumpa. Kalau bapak kelip tidur je nera, selok terkekek tu. Tak tahu kat mana alik dia jatuh. Bapak esok pergi jumpa pula. Anak tak ada tanya khabar. Pahal lagu mana nak rumah jadi mesra. Pahala tak ada duduk lagu ni. Duduk makan sekali pun tak ajik. Orang dulu makan sekali. Makan kopo belakang, mau ayuh anak apa semua. Jangan setuh, biar ayuh dulu setuh. Berau ayuh setuh. Makan baru pakat makan. Masa buah tu, masa tu lah duk kecek nak tanya khabar kau apa dia. Lo ni tak ada jumpa mata. Laki bini ni kena jumpa mata semacam. Apabila lama tak jumpa mata, ia rasa renggir. Renggir ni rasa tak sedap. Eh, buang dengan demo. Kadang-kadang malam masalah mari nak kecek tahu tak sedap. Sedap buang dengan saya. Bapa hidup besok buang dengan kawet tu. Lepas kita kata, eh, bapa habis berubah lo ni. Demo bila duduk masa duduk dengan ambonya. Dia cari kerja, duduk buang dengan orang jatuh lain. Ha, tu satu masalah. Kerja pejabat, kerja berapa, duduk tepuk tapang dengan tok laki orang. Tok laki dia duduk goreng masuk. Duduk masuk rumah. Pakai paper atas palau anak. Bini duduk buang dengan orang lain. Tidak kau jadi kau masalah. Lek supaya pira meli lagu tu. Pakai topi sudu. No. Duduk masuk. Jadi tok laki pula jadi pok todo lagu tu. Bini pula pergi cari peti. Jadi satu masalah juga. Lepas tu tak ada kemesra. Eh duduk ni. Maka tugas isteri ni mewujudkan suasana harmoni dalam keluarga. Dia kena jangan tunjuk tok laki. Tok laki ni kadangnya penat juga keluar kerja kau apa dia. Kita kalau boleh sapa rumah tu buat lawak sikit. Biar bini biar tok laki kita suka selok. Ni tengok muka dia all, muka dia mau lucu dah. Ambo ile masalah pejabat. Biar jadi lagu tu. Boleh pakai baju baduk ko, lagu mana nak nopak atas belakang dia ko. Nama ah lagu tu. Dia kata ambo kalau masalah kelik rumah hilang selalu. Bini hamba memang pok tolu sungguh kata. Buka pintu tu jawab macam-macam. Wak muka rimah lah. Pakai baju dinosaur lah. Doraemon lah. Nyo terbal lah. Ilai masalah. Hamba. Tika jadi suka. Ni tugas bini ni. Orang lah ni banyak wak cari tugas. Bukan tugas dia. Gi cari piti. Gi gapo tok laki ke ada. Cari piti lah tok laki. Nyo wi nafkah. Isteri ni tak payah duduk rumah lah sebab tugas dia rumah banyak. Cara kau anak, harta, bibi, tok laki kena cara lah. Rumah jangan rosak, kemah-kemah rumah. Cara anak-anak, ni anak pun tak cara. Kalau-kalau lupa tu atas neseri. Beranak nak. Boleh anak, malah pera eh. Serabut eh. Tukar pempah pun malah. Goni pun malah. Atas kot neseri. Anak baik dengan neseri. Ne, baik dengan orang. Mak pok tak kenal, tak ada berasa air saya. Nak jumpa. Sebulan sekali, setahun sekali. Oh, payah. Tu tugas orang tinu. Ngaji, kenal tu. Hey. Buat benda fardu ain. Ngaji tempat-tempat molek. Nama, lepas tu tu jaga rumah. Wujudkan suasana-suasana harmoni dalam rumah. Benda tu akan jadi ibadat 24 jam. Tak payah buat ibadat berat-berat lah. Ibadat kita syurga neraka kita bagi perempuan itu berada di rumah. Tak perlu ajak sangat-sangat keluar aja pergi kat anu gitu. Tak payah, tak payah. Duduk di rumah, cara ke rumah. Biarlah bosan sikit pun nak kata lagu mana. Syurga neraka kita di dalam rumah. Maka kalau kita nak keluar nak belajar ilmu fardhu ain, tak apalah. Kok selain daripada tu kurang ke keluar. Apabila kita minat keluar, pergi maiding, pergi desto, jadi rumah kita kita tak sedap duduk. Ha ni tak sedap. Ni. Nak duduk rumah rasa puas eh, segala nak pergi derak eh. Tak sudah. Jadi tak sedap rumah. Pahala lagu mana nak duduk dengan tok laki duduk sebab kait motel, makan paus sore, cicoh colek, kekoh dengan butir-butir pun. No? Bini gimana? Tahu pergi derak dengan guru dia, gimana tak tahu. Duduk sore lagu tu, tidur atas jumlah orang, yang kekoh di ayah. Nama no, hidup lagu tu ya. Sopo ngaitik serati, makan mepeh kok bila rumah. Gapa dia tok laki lagu tu? Maka kurang ke keluar, kita kena duduk di rumah. Biarlah tok laki kita duduk luar, kita kena bersiap sedia duduk dalam rumah. Tu tugas dia. Sahabat-sahabat perempuan pernah mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Mari sahabat daripada Madinah, kaum Ansar ni mari temu dengan Rasulullah, ya Rasulullah, hamba serah bosannya lah jadi orang tino ni. Rasulullah kata bapanya, duduk di rumah. Menanok pah tanok air hok tu daripada muda pak tua. Menanok buat capati, buat roti canak ke dia ya tu dia. Patut tu bi anak sore hamba bercara pah atas kepala kata pemper. Tak bercara dah tarik kain sore, tarik baju sore hok tu rambut jadi serabut lagu tu nya tarik dia anak datang taruh ada tino. Tu kelik tu gak muka lagu tu ngabedok-bedok tepek-tepek 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 tak tahu tak ada nak buat kemah dah.
Rasa bosannya lah duduk rumah ya Rasulullah. Berilah izin hamba nak tobik keluar juga supaya orang jatuh. Nak pergi semaya jemaah, nak pergi buat aktiviti luar rumah, nak pergi gapo. Nah, kalau orang jatuh boleh pergi jihad, boleh pergi goni, boleh gapo. Izin ke hamba lah orang jatuh itu. Nak juga suruh bosan duduk rumah. Rasulullah kata. Rasulullah kata kepada sahabat lelaki dia, cuba tengok ni perempuan ni. Bagus dia. Mari nanya, orang lain tak berani tanya soalan lagu ni. Mari macam nak protes lah. Bapa ambo kena duduk rumahnya. Maka Rasulullah kata, wahai perempuan, beritahu kepada perempuan yang kamu, ya wakil lah, wakil perempuan, untuk temu dengan Rasulullah. Rasulullah kata, beritahu kepada perempuan-perempuan belakang tu. Royak kata kepada perempuan-perempuan muslimah, yang syurga dia berada di rumah dia. Kalulah dia buat benda-benda fardu, semayah fardu saja. Semayah sunat tak semayah pun tak apa. Duha tak semayah pun tak apa. Buat benda fardu saja, semayah fardu. Lepas tu dia poso fardu saja. Lepas tu dia taat kepada suami dia. Cara harta suami dia. Cara anak-anak suami dia. Maka bagi dia akan masuk syurga hok mana dia nak. Tak payah tubik luar, tak payah tubik luar. Syurga dengan aku duduk dalam rumah. Tetapi setan ni, setan ni. Bukan setan juga nafsu kita sebenarnya. Ni dok kata setan. Kalau jahat setan lalu bahasa setan. Tak ada khabar nafsu kita hok sebenarnya suruhnya. Nah, setan semacam setan kata hamba tak ada wak gapo-gapo hamba dok kena nama naik nama hamba lo. Apa ni? Nabi pun kata ada aduika nafsuka allati baina jambaika. Sejahat-jahat musuh kamu nafsumu sendiri. Diri kamu yang jahat yang berada di tengah-tengah lambungmu. Hok tu paling jahat sekali. Sebab tu apabila setan kena igat boleh poso, ada lagi orang jahat. Pas setan gimana masa tu? Setan tak ada, siapa dia jahat? Nafsu kita, hok tu jahat sekalinya. Hok ni tidak akan berpisah dengan kita. Baca ayat kursi tak lari lagu ni. Mengatik pecah kepala pun tak lari nafsu kita. Dok kerah lagu tu gitu. Tapi kita apabila nak duduk dalam rumah ni, setan pun mari cuik. Ai puah duk rumah. Gedegaklah. Telefon sainlah. Nak ni boleh mesej, boleh WhatsApp kan. Royak janji mana-mana mai deng ko iemo ko desto gi berderak tengok tengok tak apa dah tak boleh beli bawa piti 10 riyal gi tengok kat jeker jeker kata kain 12 riyal tak boleh beli juga tengok saja no oh jangan suka gi beli gi derak jamu mata saya tu anak tak tahu duk mana rumah gi mana tak tahu gi berapa rumah anak nasi pun tinggal hangit tak tahu gana lagu mana kalau tok lelaki gelik. Tidak kau jadi kau berdosa dah pula. Hak wajib tinggal, hak gi cari bukan. Kadang-kadang lagu tu orang mari ajak benda lagu tu. Nah, kalau hak tak perlu sangat jangan keluarlah duduk dalam rumah. Tu ibadat kita, syurga neraka kita dalam rumah. Lainlah benda-benda penting macam mari mengaji, hak tu nak kata lagu mana. Monggo tanya tok laki pun tok laki walau tak tahu ni. Ambo abe bukan malah jawab takut jadi kalah ustaz pula lah. Nah, dia tak mengaji gapo dia wah buta pun tak kena. Hak jelek lagi-lagi tak kena. Nah. Jadi melazimi rumah orang perempuan ni lazimi rumah duduk rumah tu banyak. Mari luar ni belajar ilmu fardhu ain, belajar ilmu kenal Tuhan, belajar ilmu mengenai ibadat kita. Nama. Lepas pada tu, okey duduk rumah harmoni ke rumah kita, tunah tugas kita dalam rumah, itulah menentukan syurga kita. Nabi kata nak masuk syurga mana demo lagi tengok. Kalau demo buat benda ni nak masuk syurga hok lapar tu hok mana demo nak masuk atas kok bawah kok apa dia lagi nak masuk mana orang jatuh payah tugas dia dia kena tobik luar dia kena mengajar dia kena wib ilmu kok orang kena gani kalau pergi jihad kena tobik kena gapo oh payah sesuailah dengan dia jatuh kalau orang tino duduk di rumah boleh-boleh makan sekup pun tak apa duduk di rumah makan nasi tak apa ibadat kita situ nah semaya jemaah pun ulama tidak menggalakkan perempuan pergi. Kecuali kalau kita pergi semaya jemaah tu ada orang mengajar ilmu fardu ain ke ilmu gapo ha tak apa. Tapi kalau pergi semaya jemaah saja tak digalakke. Banyak ke sembahye di rumah ulama kata. Kerana sesuainya perempuan jangan ajar keluar tobik rumah. Dia ajar gak sudah tak lekat betah nak tobik, betah nak tobik. Tok laki tobik pintu depan ya tobik pintu belakang. Tahu? Ha tu perangai orang tino ne. Jadi jangan dok tiru perangai-perangai lagu tu. Buat tugas kita sebagai isteri, maka kita tunggu saja Tuhan akan panggil kita untuk mana-mana syurga kita boleh masuk. Tak payah buat kerja berat gapo dia. Mari ngaji fardu ain, lepas tu duduk rumah banyak. Nah, tu saja, tu tugas kita, anak-anak dan harta suami. kita buka soalan nah. Ambo kecek sore sego kengai tekok pula . Kita buka soalan takut-takut nak menanya ko. Nah.
Ikutlah nak tanya buat apa dia. Tu email telefon saat ni baru ni. Dia kata kena ganti orang mengajar. Kita tak tahu alik ilim jatuh nak mengajar apa dia tak tahu. Nah. Tak ada persiapan lah. Oh, ada nak nanya soalan. Jadi kita buka soalan nak tanya apa dia boleh berlaku. Tak payah telefon tanyalah ustaz free of charge. Tanya direct lagu ni. Nah. Tak payah nak tekan nombor telefon tak habis kredit langsung pun. Nak tulis kalau segar malu gak tulis ke nak tanya direct pun boleh boleh berlaku. Dok nak tanya gana tu? Lagu mana tu dia? Kita bukan kata salah bekerja. Wanita kerja cari piti dia pun kadang-kadang dia minat juga nak beli barang kakak dia lah. Beli kuih, beli kapek. Oh ada dah, beli ni minat beli. Bila minat beli, dia nak piti. Bila nak piti, dia kena cari piti sendirilah. Tok laki kata, tok wajib ambo beli kapek banyak-banyak nak. Tiap-tiap hari dia beli kapek kedai Pakistan tu. Nama, tiap-tiap hari nak cari piti mana. Dah tiap baru dah. Maka lagu mana wanita yang bekerja ni? Gini, wanita ni kita sebut dah. Afdolnya duduk dalam rumah. Hak tu cara terbaik dia untuk dapat syurga tu. Hei, cara paling mudah. Tetapi kalau dia nak bekerja, tak salah. Tetapi jangan siapa perikat terganggu hak tanggungjawab dia. Tok laki tak cara. Nama, hak bini tu bukan main semak berjanguk nak pergi jumpa dengan orang tu, nak jumpa klien tu, pelanggan tu. Tok laki pakai kain pelekat sekat dada. Pakai baju lepas cari atas belakang, pakai kepiah. Sopo ngatuk dia. Bukan tok laki. Eh, tok demo mari ambil. Gamuknya kata tok hamba. Tok laki tak cara. Tak ada apa. Ha, kalau siapa perikat tak tunai hak lagu tu, ha tu jadi kau berdosa tu ambil lagu tu. Tapi kalau dah tunai dah. Nama kalau tok laki kelik siap dah. Nasi ayam apa semua beres belaka lauk lopak tikai buat habis semua hak yang apa dalam buku resipinya buat habis. Ha, jadi puas hati kelik rumah pun tok laki kata tak apalah mekmu gimana. Ha tubik ha tak ada masalah memek kaki tubik dah. Beranak pun boleh tubik. Beranak tengah jalan dah dia. Memek jadi lagu tu tak lekat dalam rumah. Tak tahu tak kajuk. Tambak pun terlepas juga. Nak kata lagu mana mekmu. Tapi tak apa. Beres belaka tanggungjawab dia suami pun reda dengan keadaan yang lagu tu. Okey tak apa tak ada masalah. Tak berdosa. Tetapi jangan jadi takut jadi tak, kita bimbang takut tak tulis tunai tugas. Banyak tu ambil luar ke kerjaya ke apa. Suami cakap nak royak ni. Nak kita. Duk main lagu tu. Ha, bila nak klik. Oh biasa abis pukul 9:30. Ni baru pukul 3. Selok lah abis tunggu. Ni 3 je lagi. Cakap je nak royak lagu tu. Tok laki ni pengen perangai dia. Ya. Cakap je nak merayu orang jatah ni. Ya tak ingin lagu tu. Ni kita duduk luar, minta maaf habis kita duduk besuk lah ni. Jauh nak kelik pula. Habis kata, hamba baru makan telur puyuh. Gerai weh puyuhnya, karate habis puyuh. Mampus. So. Sebasar puyuhnya sepak, nak gerai telajak. Dah. Bini duduk besuk dah. Oh ni, minta maaf habis duduk gua musel dah. Takut jadi tak boleh tunah. Ibadat sunat pun boleh berhenti. Kita puasa, tak lagi kata hamba nak kedemo. Wajib nak berhenti. Tak boleh puasa, tak boleh puasa. Ibadat sunat. Ni kalau pergi kerja boleh nak kerja luar. Kalau tok laki panggil, okey, ongko. Kita ni macam doktor jugaklah retina ni. Ongko yang panggil ni. Setiap kali panggil tu selalu bunga. Bunga. Nama kena buka on semacam telefon ni nak buat sikit off telefon. Ni nak suruh sedak ni. Tok laki tak kata tekan, tak kata tekan. Kekoh lah headset bab semua tak jawab. Tidak ke jadi kau berdosa kita tubik lagu tu. Neh. Ha, jadi kerja tidak salah tetapi selagi mana boleh tunai hak dalam rumah, okey lah gi. Kalau tak boleh tunai, okey. Kurangkan kerja tu, biar siapa boleh tunai hak tu. Dulu aktif sangat keluar, kurangkan sikit. Eh, tu. Gapo dia tak dengar tu, kata gapo dia? Pramugari. Oh, pramugari. Lepas tu? Semaya jamuk sama. Tak apa, tak ada masalah. Misalnya hijau pramugari lah ni. Raja pramugari. Apabila pramugari ni hijau dia bukan atas bah ni.
namun ke kata pe hijau atas bah. Pramugari ni atas kapal tu be biasa dia. Jaga atas bah jadi pramugari. Namo tak tahu. Sekalipun pramugari naik bah tu bukan dia hijau tu, dia naik nak kelik rumah dia. Namo kata oh hijau atas bah lah ni dia. Dak pramugari ni atas kapal tu be. Abila kapal tu be, dia musafir semacam musafir sini gi landeng pulak. Maka jarak dia lebih daripada 90 kilo tentulah. Tentu dahlah lebih pada 90 kilo. Ada kapal tu be naik kurang pada 90 kilo. Tak ada nak start gear satu, break tu eh. Golingnya kapal terbang tak boleh buat kerja eh. Ya paling kurang kena sejam naik ataupun 45 minit. Baru dia start. Ni start buruk break. Golingnya tak ada nak naik lagi. Nama. Jadi pramugari ni boleh kau dok dia jamuk semacam kan? Musapi. Okey boleh hukum dia. Jamuk sepanjang hayat hidup dia. Dia muda, tua pun comel lagi. Jadi pramugari dia menuk lagi sebab dia bisa sungguh buat pramugari. Apa ketua dah. Jamuk Pak Cikgu. Tak ada masalah gapo. Supo drei babah juga. Terik Kuala Lumpur. Jamuk dah. Patu malam ni terik pula. Kelantan pula. Jamuk pula. Hidup dengan jamuk. Tak apa. Tak ada masalah. Harus hukum dia. Tetapi afdolnya sembahye tamam. Sembahye pak lah. Kalau kita nak buat dua-dua-dua nak jamuk pun boleh. Tak ada masalah. Harus hukum dia. Begitu juga poso. Poso kan eh. Oh, kita naik sini dia boleh 9 je. Ataupun lima je, neje, naik siapa di sini? Orang buka poso dah negara tu. Ah, makan nasi lah. Makan nasi tak apa. Lepas tu baru neje makan. Poso ke apa dia? Poso tak syarat 12 je. Kenapa? Poso ni wajib kena tahan ketika naik matahari. Ketika masuk waktu subuh. Sehinggalah terbenam matahari. Dua je, kau tiga je, kau neje, kau tak payah qada langsung. Semaya. Poso pun poso lagu tu ya. Ya tak syarat 12 jam. Kijau pramugari 12 tahun. 12 tahun puasa nejeh saja. Allah di rezeki demo dah tu. Tak payah qada, tak payah gapo neh. Cuma pramugari ni so masalahnya pakaian neh. Pakaian. Patu tak boleh orang nikah dia kata betul qada tahu. Orang nikah tak boleh jadi pramugari. Tak boleh masalah pramugari ni. Neh. Kijau bagus dah tapi itulah. Jadi kau pakaian dia apa? Selok siapa patah belakang. Tok lebah naik jatuh segebel. Sungguh. Neh. Allah lah. Dahlah kecek lemah lembut. Allah lah. Kalau tak ada bini sebelah duk kutik. Tak ingat kau orang dah. Nama. Mujur ada bini sebelah duk. Oh. Jangan buat tak khabar lagu tu kita tok lebah. Buat gitu. Malu kau orang. Tu kata puan muka hari ni jadi masalah juga. Pakai baju molek tak ada masalah nak kerja. Tapi jadi bercapur garuk. Berat lagi idea garuk pula Allah. Anak Melayu kita, orang Islam kita, bawa arak. Memang tak minum. Orang kapir minta. Tapi kita, Allah anak tina kita, ida bini kita. Oh, segar buat kerja lagu tu. Tukar kerja lain lah. 7-11 pun jadilah. Nama, biarlah bukan pramugari pun. Piti banyak pun takut jadi sumber tak berapa bersih. Sumber tu jadi haram. Lepas kita nak makan kat anak kita. Kita nak suruh anak jadi baik, anak taat kepada kita, anak rajin sembahyang, anak joruh, tak lawai kata-kata kita. Kita dak makan benda hok capur lagu tu. Anak keras serupa batu perasaan. Tak yakak royak. Dah, we makan benda capur lagu tu lah. Ada salah. Enggak boleh. Okey. Sejuk. Gosok-gosok. Samuk kasut. Okey. Masalah sejuk ni, gi tempat negara sejuk lah. Negara sejuk kita gi tempat negara sejuk. Ikutlah negara sejuk, peti sejuk lah guana-guana pun. Lagu mana nak ambil air semaya? Nak ambil air semaya lagu tu sejuk. Ada setengah tempat tu, pahit dia tak boleh pakai langsung. Buka pun air batu duk beku lagu ni. Cucuh dengan paik. Cucuh dengan api. Biar panas pala paik. Barulah cair. Tak titik. Ada setengah tu ambil air saji. Bubuh. Masuk. Biar jadi panas. Boleh baru ambil ismaya. Sejuk nak ambil ismaya lagu mana? Subuh kau. Zuhur. Ya pak sejuk semacam. Lagu mana? Okey. Ambil ismaya. Kena ambil ismaya. Kaki ni ada satu tempat. Ada satu hukum dia panggil kita pakai kasut buk. Pakai kasut. Jangan tutup. Jangan kena air. Maka kita sapu saja. Lepas pada sudah masa kaki tu, celuk air sikit tak jarak dengan tangan. Sejuk misalnya. Celuk dengan buruh gigi kau. Celuk dengan pen kau. Celuk tak sikit di kasut tu. Okey, soh dah. Buat gitu. Tak carak pakai tangan. Tak carak pakai gapo. Tak sikit lah. Tak carak gomoh habis di kasut. Ambil tengah sikit lah. Buat gini lah sikit. Pereh dah. Buat gini tak apa. Tak titik gitu. Soh dah.
tak syarat perata gitu, tak syarat. Kaki sahaja deh, muka jangan pakai topeng. Muka jangan pakai topeng, sejuknya pakai topeng, jamuh jangan buat gitu. Muka terpaksa dah. Cucu air sikit panahlah air saji. Tok tua amboi duk Amerika, dia kata kalau tangan musim sejuk sudah. Nak ambil air semaya, anuk ke apa dia, kena masuk. Bubuh dalam bekah tu, boleh masuk air saji tu biar jadi cair. Dah dalam taki memang tak boleh turun dah, cekat nak bakar taki. Ambil air saji depan rumah tu, ambil bubuh dalam itu panah biar jadi panas sikit. Baru nak ambil air semaya, kau berapa dia, kesak derah-derah ni sejuk. Kena pakar kau ni api apa semua nak suruh jadi itu. Jadi mudarat juga, jangan kita buat handle. Oh tak apa, musim sejuk nak pakai air juga, jangan. Punuh tubuh ni. Banyak budak-budak kita ngaji syiria, ngaji gapo, tanya saji, jom main saji. Belum main saji ni kita kena tutup habis. Jangan we kena sejuk sikit. Ya sejuk sikit tak boleh main dah. Oh sudah tak boleh main. Main ni apabila main kita peluh. Peluh lah. Apabila peluh ada budak tu dia buka baju. Baju tebal dia tu dia guling atas air. Nak suruh sejuk. Kelik rosak habis ni. Tulai. Dia panggil kepada dia. Oh tulai. Punuh tulai ni. Habis. Punuh habis tulai. Oh jangan saji ni bukan supaya sejuk musim hujan kita sedap tidur bunyi zing. Oh sedap je tidur. Eh dia bukan lagu tu sejuk. Allah. Eh sejuk saji ni perik. Pecahlah kepala. Setuh hari tu ni seronok pecah kepala. Ha tu jadi sebab tu syarat kalau tempat sejuk boleh kita sapuh lagu tu. Neh ataupun panah ke air. Biasa rumah-rumah ada heater lah. Dia panggil panah air tu. Memang bukan nak stay, bukan Amerika. Memang tempat perlu lagu tu. Ha ada soalan ni. Lepas pada mari pula. Lepas hari. Lepas tu lepas pada 14 hari mari pula. Ia patut jarak paling kerak hik boleh mari. Maknanya hik pertama dengan hik kedua paling dekat ia boleh mari mesti kena senggal 15 hari. Ni 14 hari mari dah. Sehari lagi kena sabar. Jadi hari hok pertama tu hok mari tu, hok mari hok kakak kedua tu hok hari pertama tu bukan hik. Hari pertama tu bukan hit. Maknanya lepas 15 tu baru dikira hit. Pasal tak? Lapan hari. Jadi jarak patutnya 15 hari ni. Hit pertama paling kerap boleh mari 15 hari. Ni 14 hari mari tu. Jadi patut sehari lagi lepas pada tu baru dikira hik. Okey, hok sehari hok mari awal tu tak panggil darah hik. Hok hari lepas pada tu baru dikira hik. Jadi kalau hari hok mari tu awal hok hari 14 tu, okey dia kena semayalah, dia kena qada. Bila qada lah ni hik, okey lepas pada hik ni ingat. Sehari tu kita kena semayal, hari tu kita tak ingat lah kata kena semayal tak tahu, ingat hik dah. Hik lagu mana 14 hari baru sampai dah mari dah. Dia kena baki, dia panggil baki atau tuhur. Sudah tuhur dia tu 15 hari. Okey, cabut sehari tu biar mari darah pun atau tak kira hik, dia panggil istihadah mari. Nah, istihadah. Istihadah ni darah yang mari lari daripada masa hik. Sama ada sekurang-kurang hik, kurang daripada satu hari satu malam, mari sejel ya, maka darah ni istihadah kena semaya. Puasa tetap sah, tak jadi batal. Kata pun mari lebih daripada waktu hik, mari 15 hari, 17 hari. Ha, sudah ni darah istihadah belaka. Ataupun mari bukan waktu hik, patut 15 hari baru mari dipanggil hik. 14 hari mari hik, mari dah darah. Ha tu istihadah juga. Ataupun 10 hari mari dah darah. Ha tu darah tu pun darah istihadah belaka. Apa maksud darah istihadah? Orang ni hukum dia bersih. Cuma dia terbatas mayat saja sebab keluar sesuatu daripada farah dia ne. Jadi bagaimana? Tunggu orang bel Zuhur dulu, pergi masuk tandas bersih, pakai pamper, pakai underwear, okey ambil air semaya, semaya selalu. Masuk asar pula, bel asar dulu. Jangan ambil air semaya sebelum waktu. Bel asar dulu, pergi masuk tandas bersih, tengok. Cek underwear kita kalau tak bersih, kalau bersih okey. Tengok bersih okey, kita pakai semula, boleh guna lagi. Okey, ambil air semaya. Ambil air semaya biasalah, semaya. Lagu tu ne. Tu cara dia, hukum dia bersih. Dan kalau dia puasa hari tu, puasa dia sah kerana dia istihadah. Istihadah ni hukum dia bersih ya. Jangan faham kata istihadah ni hik juga, tak ada istihadah bukan hik. Istihadah ni dia bersih, cuma dia terbatai semaya sahaja sebab keluar sesuatu. Baca Quran boleh. Baca Quran tidak syarat ada air semaya. Baca Quran tidak syarat ada air semaya. Berarti kalau kita tak ada air semaya boleh baca Quran? Boleh. Cuma pahala dia tu tidak sama dengan kita ada air semaya, kita baca Quran.
Setuh Qur'an lain. Setuh Qur'an kena ada ismaya. Okey, kalau kita istihadah, batal ismaya. Tak boleh setuh Qur'an, tak boleh setuh Qur'an. Istihadah ni hukum dia bersih. Supaya tak ada ismaya lah. Macam pun, supaya tak ada ismaya lah. Hukum istihadah ni, supaya tak ada ismaya. Masuk masjid boleh ke tak? Masuk masjid boleh. Sebab dia istihadah. Hana bukan hik-hik saja tak boleh. Nampak lah aku tu. Istihadah ni hukum dia bersih. Nampak? Ya mai kena. Ni hari balik. Ya mari ni hari lepas pada 14 tu mari ni hari. Okey. Kita cabut sehari awal tu ya. Sehari awal sebab apa kita kata dia bukan hik sebab dia mari bukan waktu hik lagi. Hik ke lepas pada 15. Jadi yang mari ni hari lepas tu dia. Hak lima hari pertama tu bukan hik sebab yang masuk dalam 15 hari. Patut kena sengih 15 hari. Tolak hati hari tu sehari. 5 hari lagi tu hik. Hak hari pertama yang bukan hik. Sebab dia mari awal telajuk. Kalau kita masuk pagar orang lah. Jangan pala lagu tu. Jangan ni munasabah lah. Hak ni bukan hik. Hak 5 hari lepas pada tu baru hik. 5 hari lepas pada tu baru hik. Baru tak boleh semayal. Baru kita kira satu. Baru kita kira kata okey. Hari kedua tu baru start hit. Hari pertama sebab dia mari terlalu awal masuk kawasan suci panggil. Dia patut 15 hari. Patut dia mari awal okey panggil baki ya tu tuhur, genak ke tuhur 15 hari. Neh, tolak sehari, 5 hari lagi tu hit gitu. Neh. Oh. Tak boleh semayal lah. Hari pertama tu kena semayal, kena gapo? Patut nak semayal lagu mana? Lepas tu nak qadha, kena qadha. Kena qadha lagu mana? Ambo hik ni 5 hari ni. Okey, lepas hik ni lah qadha. Tu maksud dia. Ha, tu kira air dia ni. Baki ya tutup. Ha, tak apa. Kita istihadah. Lepas pada kita cuci bersih apa semua ni. Pakai ambil air semaya apa, tengah duduk semaya. Keluar pula. Ha, tak apa. Memang istihadah dia keluar darah. Kalau tak keluar darah, kita panggil istihadah. Ha. Afdahnya kalau orang istihadah, kita tengok masa. Misalnya ambo nak semaya zuhur awal waktu boleh tapi darah tu bik ya. Dok tu bik. Biasa dia dalam pukul 3 sampai pukul 4 tu dia berhenti sebentar. Biasa. Okey cari masa tu afdal. Masuk bilik air masa tu biar lewat semaya pun tak apa. Molek semaya dalam keadaan suci, bersih betul-betul, okey mari semaya macam biasa. Kalau lah tak ada masa, tahu dia mari kadang-kadang, mari kadang-kadang tak tahu atas mana. Tengah-tengah semaya pun mari. Okey, semaya awal waktulah. Biar sekalipun tengah semaya tu bik pun tak apa, tak ada masalah dimaafkan. Cuma so dia saja orang okay, semaya. Orang okay, istihadah ni tak boleh buat jamuk ni. Tak boleh buat semaya jamuk. Sebab apa? Sebab jamuk tak kedim lah. Jamuk tak akhir, tak apa. Jamuk tak kedim, tak boleh. Sebab syarat jamuk tak kedim. Apa maksud jamuk tak kedim? Zuhur dengan asar semaya dalam waktu zuhur ni. Tu jamuk tak kedim. Tak boleh. Sebab syaratnya, sembahya yang pertama mesti kena soh. Secara yakin. Orang okay, istihadah ni dia tak yakin tak main tubik semacam dia pun diberi uzurah lagu tu diberi maaf saja semaya. Maka apabila semaya pertama dia tu lemah dah, dia tak boleh tarik semaya asal tu mayat semaya lah ni tak boleh. Dia semaya hok betul-betul sah baru kita boleh tarik semaya asal tu sekali pun tak masuk waktu kita boleh semaya dah boleh. Kalau semaya tu betul-betul sah. Istihadah ni tubik darah semacam. Maka boleh nak tarik tak boleh semaya jamak tak kedek. Neh. Jadi semaya qasar boleh dua rakaat boleh. Jadi saja aku semaya zuhur dua rakaat kerana Allah Taala boleh. Jamak tak boleh neh. Jamak tak boleh tak kedek tak boleh. Ya itu sahaja. Ogah boleh. Waktu Mekah. Subhanallah. Semaya hormat waktu. Okey, semaya hormat waktu mesti semaya supaya kita semaya biasa. Kena berdiri, kena tutup aurat sekadar kita mampu. Apa maksud semaya hormat waktu? Kita semaya tak cukup syarat dia. Contohnya, syarat nak semaya kena tutup aurat. Tiba-tiba kita pergi mana tahu derak di hotel lipu mana kabar-kabar imam mari salahnya tarik kain pinjai kain nampak comel kain batik demo nya pakai kain kita lari kawan ni tak pakai kain orang be zuhur dah nak semaya lagu mana nak habis waktu dah sudah nak semaya tak ada kain pas semaya lagu mana semaya lagu tu ai semaya ada pas tak ada kain nak semaya tak ada tak tutup aurat okey semaya lagu tu semaya hormat waktu
Semayah apabila semayah mak waktu, kena semayah macam biasa. Kalau boleh diri, kena berdiri. Moga tak ada halangnya ni. Tak boleh diri, kena diri. Cuma tak boleh pakai kain. Nak kata mana? Semayah tu sah tak? Semayah tu hanya untuk menghormati waktu yang masuk. Ya keedah dia. Apabila Zuhur masuk, Qasa masuk, wajib kita kena semayah juga. Walau keadaan kita lagu mana, kerana nak menghormati masa masuk tu. Sekalipun semayah tu kena qada pula, tu dipanggil semayah hormat waktu saja. Nak menghormati masuk waktu tu saja. Sekalipun macam kita semayah ada najis di tubuh kau, payah nak ilang kau gapo, sepatut semayah. Pas kena qada pula, kena qada pula lah. Kena qada pula. Ha? Ah kena baca biasa bismillah, mak kata alih-alih semayah hormat waktu kena qada pun. Tak si baca gapo? Patih ho baca sekerak bismillah. Tak boleh. Kena baca habis supaya tular tu. Nampak? Dia mau cabut kain sudah lah, rokok boleh kan, rokok supaya tular lah. Lagu tu jaga dia ni. Ha, jangan awak alih-alih semayah hormat waktu juga. Ha. Semayah dalam kapal tu boleh diri kau tak? Eh hamba tak boleh. Diri jadi gayak, jadi nak acu nak semayah, acu nak akat takbir bila diri. Dia panggil kapal terbang ni ke bahaya ni, panggil ruai kosong. Udara tak ada, dia jadi mapuh betul. Dia gelup. Ah oh, sudah kita. Bertepik lah makcik-makcik ya. Tengah dok semayah gelup. Tak tahu alih-alih jatuh ping. Bagi sepeta pula. Baik semayah bila duduk. Kalau tempat-tempat bahaya misalnya atas kapal kau, kita jadi nak diri jadi tak stabil, jadi pening. Ada orang tu kalau bangun caca atau apa macam nak terjun, ada jenis pengangan nak terjun. Ya. Apa nak terjun? Siapa dia terjun? Dok jadi gaya lah nak terjun. Ya. Pelik sungguh jadi. No. Ha, jadi tak boleh diri, semayah boleh duduklah. Jadi sesuai dengan keadaan. Eh. Kalau orang boleh diri di atas kapal terbang, alah gilah, semayah boleh diri. Kalau demo tak boleh diam pun. Ambo jadi pening. Ambo naik bah pun tak boleh nak berjalan dah. Jadi pening. Ha tak boleh. Semayah boleh duduk. Jadi tak boleh kita kata semayah atas kapal terbang ni kena diri, dok atas orang. Kalau orang boleh diri, orang gelah lagi. Kalau tak boleh diri, atas dia lah. Semayah ni. Ha. 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 Masalah edoh ni panggil edoh ni. Edoh ni kalau kematian suami seorang itu kena edoh dengan berkabung. Edoh ni tak boleh keluar rumah, lazim ke rumah. Kalau berkabung tak boleh berhiyah. Kalau orang mati tok laki 4 bulan 10 hari jangan pakai hiasan di muka. Jangan pakai baju yang menarik perhatian, pakai baju warna kelabu, warna hitam, warna gapo tok menariklah. Nama. Boleh kalau dia nak pergi jadi cikgu kau mengajar boleh bubuh bedok-bedok sikit tok siwi napa pucat. Jangan bersolek, jangan bubuh minyak atas, jangan gapo kerana bintuk laki dia baru pak tok sapa 4 bulan 10 hari lagi. Tujuan ihdak berkabung ni nak ayak kepada isteri supaya jangan gelenyah. Merah lagi tanah kubur tok laki demo. Jangan nak mengejah orang dah. Jadi tanda 4 bulan 10 hari ok lepas pada tu mana-mana lelaki tak boleh masuk pinai dia. Haram lagi masuk pinai dia. Pinai baru nikah memang tak sah langsung lah. Gi masuk pinai. Kawin ni baru seminggu. Mati tok laki. Gi cuek dah tak lebar. Ustazah kata duduk sore tak takut kau. Ada hatu sini. Ah, jelah dah tu. Ada makna dah tu. Ambo pandai apa mu hatu ni? Oh, sohumna hatu bergaji. Hatu nyapu, hatu kursi. Dok ya cerita. Kau itu takut. Ha tu kata jangan duduk sore lah. Ada tok bomo ngamal ni. Ah, nak jelah tu. Nak kiah tu. Kalau tarik lagu tu boleh. Wak lolok-lolok kiah kok jauh lagu tu. Main kok bira lagu tu. Tapi kau ya ambo kena kok ustazah. Oh, tak boleh. Haram wak kerja lagu tu. Orang dalam edoh. Kalau akad nikah tak sah langsung. Pas lagu mana nak pergi ambil anak sekolah? Cekak anak apabila mati tok laki anak pun kena berkabung 4 bulan 10 hari tak lagi sekolah cuti. Tak boleh lah kena pergi atas sekolah. Pas lagu mana nak tubik? Okey tubik sekadar keperluan. Boleh kita pergi ambil anak sekolah. Kalau boleh suruh orang lain ambil, orang lain ambil. Kalau lah payah misalnya gohok tak ada orang nak tolong kau gapo dia kita pergi ambil sendiri boleh pergi panggil masuk. Patu kelik lalu tak usah pergi dekat mana-mana lah. Ni beli-beli alih-alih deh pergi ambil anak sekolah singgah lah kedai jual kosmetik murah. Ah berhenti situ. Nama hamba dok lihat. Nama nampak dah target dah. Beli-beli tu tengah jalan tu nampak dah kata jual pasu bunga. Ah sudah tak boleh. Jangan berhenti. Gi ambil keperluan saja. Nak beli makanan pun tengok. Kalau makanan boleh beli jenis sebulan sekali. Okey beli hok sebulan sekali. Gula kau gapo dia. Kalau bagi hok kena beli tiap-tiap hari, ha tak apalah kena beli tiap-tiap hari. Hok bagi hok sebulan sekali beli sebulan sekali lalu. Jangan tubik kurangkan tubik ketika endah. Nah.
Tak boleh. Tak boleh. Isteri mesti melazimi tempat kematian suami. Suami dia meninggal, mana dia dapat khabar? Masa tu isteri tu duduk di rumah tok tua dia di Amerika. Okey, kena duduk di rumah tok tua dia di Amerika. Mati di rumah, kena duduk rumah tu. Eh, duduk sore lepas tu lagu mana atu mari cekik. Eh, ada jirai ke apa dia. Tengoklah, panggillah siapa-siapa dia. Tak boleh pindah. Tak boleh pindah tempat. Kecuali darurat sangat. Terbakar rumah, ah, baru boleh tubik. Ni terbakar, bomba kata lopak lah, mek. Tak boleh, hamba dalam edoh. Eh, api atas belakang tu. Eh, tak boleh ni edoh. Hamba tak berani. Ustaz kata tak boleh. Api ni serah pedih-pedih. Oh, tak boleh. Mati yang begitu. Tak pernah sabar. Tak boleh tubik. Tak boleh tubik. Kita duduk sore di rumah nak katalah ke mana. Kena carilah siapa-siapa dia temen saing tu. Pekdoh saing tu. Hamba masa susah ni marilah temen rumah hamba. Hamba takut kata ada atu. Mari tidur malam tak apa dah. Tengah hari dia mau gilah kerja. Hamba tak takut lah mana. Atu tak ada tengah malam, tengah hari. Tak boleh. Tak boleh tubik. Tak boleh. Ha? Ha? Dosa. Dosa. Haram. Haram tubik. Begitu juga cerah. Ni tempat kita budaya cerah. Dia mau kelip rumah. Tok tua dia mau. Rumah ayah. Haram. Tok laki. Tok laki kena tubik daripada rumah tu. Tu isteri ni Tuhan nak jaga tok siwi tubik mana-mana berlaku gapo-gapo terpaksa dia pisah dengan tok laki dia, tok laki kena tubik. Bini jangan tubik rumah. Siapa kalau dia cerai dari rumah, rumah tu milik isteri. Jadi otomatik milik lagu mana? Dia kena duduk situ, suami kena keluar. Ini rumah hamba, rumah demo pun dalam masa iddah 3 kali suci ataupun 3 bulan ataupun gapo dia, rumah ni hamba kena duduk. Abel keluar dakwah. Bawa puyuk pergi keluar dakwah. Keluar dakwah kau tu. Tak pasal-pasal. Nama lagu tu. Ni kita cerai suruh bini kelip rumah. Dosa buat kerja lagu tu. Sama ada suami suruh. Berdosa suami. Ataupun dia sendiri. Tak apalah abel cerai hamba. Hamba nak kelip rumah tok tua. Rumah hamba sendiri. Rumah mek hamba. Kelip dia. Dia sendiri berdosa. Ataupun tok tua dia mari ambil. Mari. Dia mau cerai anak hamba sangat. Hamba nak mari. Nak kelip ambil dia. Berdosa belaka. Jangan siapa-siapa mengeluarkan dia daripada rumah tempat dia cerai ni. Sama ada suami dia haram. Dia sendiri pun haram. Tok tua pun haram juga. Dia sendiri. Hak tu tok laki kena keluar. Dalam masa iddah. Nah, dalam masa iddah. Lepas pada iddah, okey dia kena cari rumah dia sendiri dahlah. Tok laki tidak jadi wajib dah kena beri tempat tinggal. Selagi mana dalam iddah, isteri itu seperti isteri, cuma tak boleh duduk sekali dengan dia sahaja. Dari sudut nafkah kena beri, makan kena beri, selagi mana dia taatlah. Tapi apabila cerainya awak tak dengar kata, tubiklah, tak minta izin. Apabila jadi nusyuh, tak benar dah, tak boleh beri, tak payah bayar nafkah. Ingat, kita ni cerai selagi mana dalam iddah, nak tubik, nak minta izin bekas suami kita. Selagi mana dalam iddah, habis iddah baru kita betul-betul lepas daripada dia, okey kita buat urusan kita. Lagi mana dalam iddah, sekalipun beci setara mana, nak keluar minta izin dengan dia. Nak buat gapo-gapo minta izin dengan dia. Sebab apa? Sebab dalam iddah ini ada peluang bila-bila dia boleh nak cucuk kelip mula dengan kita. Nak rojok dengan kita. Aurat tak boleh lah. Aurat tak boleh. Ha. Dia hukum suami dari hukum suami isteri ni, iddah ni dalam iddah ni, hukum suami isteri dari sudut kena win nafkah eh, nafkah zahir, jangan cari nafkah batin. Nafkah makan, minum, tempat tinggal, pakaian. Ha tu ada lagi. Pak tu kena buin eh. Duduk sekali tak benar. Berkhaluak duduk sekali tak boleh. Lelaki kena tubik lah. Tapi nafkah. Misalnya yawi 500 bulan. Okey. Bulan pertama cerah ni. Okey. Yawi 500. Bulan kedua kena yawi 500 bulan. Bulan ketiga 500. Tugas dia. Tempat tinggal kena biaya duduk. Dalam masa 3 bulan ni dia ada tempat tinggal dah. Pakaian. Misalnya musim ni musim orang beli pakaian kepada isteri. Masih raya kena takdirnya cerah. Terbolah juga hari raya punya cerah juga. Orang nak suka jadi kau jadi duka pula. Mula lagi ziarah kubur lah, teringat kemati lah. Nampak? Okey. Wi tempat tinggal. Wi pakai ya. Beli baju. Pas, ikutlah baju kurung kau standard orang pakai. Sain-sain dia pakai. Jubah kau gapa dia. Beli selang untuk tahun ni. Sebab kena molek kena. Kena wi pakai ya. Wi tempat tinggal. Okey, beres. Duduk sekali tak boleh. Ha. Suami kena keluar. Ha. Boleh duduk situ tapi kena kerak rumah macam piramli lah. Oh tak boleh keluar lah. Tak boleh nak capu gaul gitu. Ha, haram dah lah. Haram. Haram dari sudut aurat dia haram dah. Tapi dari sudut nafkah, dia hukum seperti isteri.
Cuma dari sudut khaluah dengan dia tak boleh tidur sekali, tak bolehlah sebab dia cerah. Ha. Kita gapo dia? Ha. Kita dekat luar pintu tu. Dok dalam pintu ke celah pintu, kepit pintu boleh. Okey, masalah ni kita kena tanya tuan masjid ni. Tuan masjid ni, wakaf masjid ni macam mana? Ruang ni saja ke? Beranda tu masjid ke? Biasa standardnya beranda itu hukum seperti masjid. Nabi kata beranda masjid adalah masjid. Bererti kalau tu tuan masjid ni kata saya wakaf ke bangunan masjid ni jadi masjid, maka masuk dengan beranda. Keluar daripada beranda, tandah kau bucu kau nu, tidak masuk kawasan masjid. Duduk atas gerai-gerai luar tu boleh, beranda tak boleh. Tetapi kalau tuan masjid tu kata saya wakaf ke bangunan ni saja, kawasan tengah ni saja masjid, beranda tu bukan masjid, okey, beranda tu tak jadi masjid. Sebab tu tanya atas tuan dia. Kalau tuan dia tak lapah, otomatik beranda tu akan jadi masjid. Otomatik. Tapi kalau dia kata dak, beranda hamba tak niat jadi masjid, tak jadi masjid. Ha gitu nah. Jadi kena berhubunglah dengan tuan dia. Nampak depan tu. Ha, Pak Sahid lah. Orang tak boleh masuk masjid ni. Orang tak boleh masuk masjid, maknanya kalau hari ni bukan masjid, okey boleh duduk. Kalau tidak, kena duduk luar jauh sikit lah. Tandah bukan masjid ni. Sekalipun berhubung ni kan. Tandah ni kan berhubung. Bukan masjid, otomatik. Tak ada orang intikah dalam jambel. Masuk tandah tu, nawai tu intikah, tak ada. Memang makruh dah, otomatik tandah tu terkeluar daripada kawasan masjid. Otomatik. Sekalipun masjid, tandah dalam masjid. Ada orang buat tu tandah kan, kita masuk dalam masjid tu, dia buat ruai tandah. Itu bukan masjid. Tu ruai ambil ismaya apa, tu semua bukan masjid. Otomatik tu. Eh, hamba niat masjid. Eh, tak boleh. Tandah niat masjid lagu mana? Tandah masjid betul, tapi dia bukan hukum masjid. Memang panggil ni tanah masjid. Memang lah bukan masjid dia nak pakai. Oh, tanah masjid boleh niat itikah? Tak boleh, tak boleh. Gini. Tok laki kata sipe ambo kapung. Sipe tok laki sudah lah, kita jangan duk ikut. Kita tak boleh keluar, kita dalam edah. Maka kalau wasiat menyebabkan kita buat benda haram, tak sah wasiat tu. Kalau wasiat suruh kita atas kesanggupan orang. Ya wasiat ni banyak jenis. Wasiat harta. Contohnya ambo kalau ambo mati, ambo ada kereta ni bui ke madrasah. Okey tu wasiat harta panggil. Kedua wasiat hak dia panggil. Wasiat hak. Wasiat hak ni lagu mana? Hamba kalau hamba mati dia mau tolong ambil lah nak sekolah hamba. Ni hak dia panggil. Kalau tu itu sanggup jadi wajib. Kalau dia kata hamba tak sanggup jadi kerja pula hamba jadi ambil anak demo. Okey tak jadi wasiat tu. Cuma moleknya tunailah hak si mati. Tapi kalau dia tak sih, tak sanggup, tak apa, tak wajib atas dia. Apa tu? Ni kalau dia wasiat suruh bini dia, sipir dia kapung dia. Rumah dia di sini, kapung dia. Maka dia suruh sipir dia, sudahlah kita tak payah tubik lah kita di sini. Lepas tu nak ngatik rumah lah, biar orang lain lah, buat keluarga dia lah. Nama, jangan pergi, nak pergi situ pula, dah demo suruh sipir situ, duduk lah, buat ngatik boleh seminggu, baru klik sini. Suruh tu lelaki saja kawan saya. Hamba tak boleh tubik sebab hamba dalam edah. Kalau dia wasiat suruh hamba keluar pun, tidak sah wasiat lagu tu. Dan wasiat yang haram, berdosa buat maksiat lagu tu, mayat menanggung seksa kerana berwasiat dengan benda haram. Nama, ay hamba kalau mati tanilah kata mah 2 kilo dengan hamba. Bazir buat kerja lagu ni. Ni apabila mati, mah ni milik atau pesako, suruh tanil dengan dia. Tidak kau jadi hak berdosa wasiat lagu ni. Nama, tak boleh nak pergi keluar. Nama, tak payah tu. Hari kita dalam edah ni. Apabila bini untuk laki kita cabut nyawa dah, kita sekarang berada dah dalam edah, bermula dah waktu edah kita. Lazimi rumah. Teringat ke dia nanti habis edah, kita pergi ziarah kubur dia. Baca petiha. Kalau betul teringat ke dia, jasa dia dok cara kita, pak tua, pak gapo, wi anak kita, wi harta, wi gapo, teringat ke dia, wi petiha banyak, wi sedekah Quran, sedekah gapo. Ni teringat kita tengok kelipah. Boleh ke apa dia ke mana mayat?
dia nak pahala, nak ku Allah, nak petehoh, nak gapo. Ah, hak tu. Oh, ustaz mati tak leder. Dia tak bunyi 1 2 3. Dia pakai mati tu tak bunyi kau dia pem, mau ustaz dah dah. Dia pakai selalu. Neh, tak leh lah. Dok main kawasan rumah boleh, nak gerak-gerak sapu rumah tak apa. Dok main. Ulama kata nak buah boleh. Gitu bib buah. Ya retina ni siapa dalam kitab fiqh kata diberi uzur dia untuk berbuah. Tengok. Orang dalam edah, kalau dia takut duduk sore, dia duduk biasa buah, kesik kau gapo dia boleh tu bib buah. Syarat kena kelik tidur rumah. Macam mana dia biasa duduk buah dengan makcik sebelah rumah tu. Boleh dia pergi buah kau, pergi makan colek, boleh. Tetapi syarat kena tidur rumah. Ni dalam edah. Rukhsah bagi agama beri untuk buah. Tengok retina pelik sungguh dalam kitab fiqh. Kalau orang jatuh tak boleh puas setara mana tak boleh keluar. Tapi tak ada lah bab tak keluar. Orang jatuh kena keluar semacam. Jadi retina ni dibenarkan untuk gitu ambil buah boleh. Tak penting sangat pergi buah ya. Boleh. Boleh dibenarkan untuk ambil buah. Buah makan colik kau gabar dia boleh. Syarat kena tidur tepat dia ni, rumah dia. Amalah lah. No, tidur tengah hari pun kena mari tidur rumah juga. Jangan tidur rumah orang lah. No. Lami rumah boleh tu bib dok gerak-gerak, gerak-gerak sikit. Kawasan rumah lah, kawasan rumah cuci-cuci tak apa. Cuma jangan pakai berling-berling lah, ngeling-ngeling nama. Ni pakai bojeng, pakai wahnyo atas kepala nak suruh tu imej kena ke dia. Jangan pakai baju biasa saja nyapu-nyapu cara kita lah. Pas naik atas rumah. Nah. Pakai yang hitam pun ulama kata lah ni jadi hiasan dah. Nih, hiasan dah. Dah lah pakai hitam, tutup muka. Molek dah nampak. Nyosobek sendayu tinggi pula. Nih, bersipu mata tengok ingat arak apa tak boleh arak juga. Nama, ingat orang arak pakai ni. Solek ni kan nak suruh mata nampak galak. Okay, waktu ni nak panggil mata nak suruh nampak galak. Pakai tutup molek dah, nak zahir pula mata dia. Nangis dok pakai lah lagu tu nyo. Tak molek. Orang tak siwi tarik perhatiannya, tarik di mata dah pula. Ah, ada. Nazar ni kita nak nazar. Nazar ni dua jenis. Pertama nazar bersebab, kedua nazar tak ada sebab. Nazar tak ada sebab ni kita duduk saja gapo-gapo kabar-kabar kita kata, ambo nom nazar Nak jamu kambing kok orang nak makan kambing. Hok ni panggil nazar tak ada sebab. Kedua nazar bersebab. Misalnya ambo kalau lulus periksa ni anak ambo lulus boleh A belaka, ambo nak semelih lembu seekor. Ah nazar lagu ni. Ni nazar ada sebab. Biasanya orang dulu amalan kalau sakit, insya-Allah cepat sembuh biasa orang menazar ni. Ambo kalau sia daripada penyakit ambo ni, ambo nak puasa ke, nak semelih kambing ke, Nazar ni sebut perkataan nazar. Ambo menazar ataupun tak ayo sebut perkataan nazar. Sebut perkataan wajib atas hamba. Hamba kalau hamba sia atas hamba, wajib atas hamba sembelih kambing. Dia guna perkataan wajib. Dia perwajibkan benda tu atas diri dia. Asal benda tak wajib tapi dia perwajibkan. Nazar ni berlaku kepada benda sunat sahaja, iaitu puasa sunat, semayah sunat, sedekah sunat, wi makan kambing kat orang jamu makan tu sunat. Ikutlah benda sunat baru jadi wajib, baru jadi nazar. Tapi kalau menazar nak cukup pala. Sunat ke tak? Tak sunat. Tak wajib cukup pala. Ambo kalau ambo, anak ambo boleh. Ambo nak makan nasi boleh 10 pinggir. Gapo dia lagu tu. Bukan benda sunat apa. Okey, tak wajib buat. Sebab nazar tu tak jadi. Nazar hanya berlaku kepada benda-benda sunat sahaja. Nama? Semayah kau gapo dia. Kalau dia menazar benda haram. Ambo kalau boleh kereta ni jadilah luluh lah pinjamin ambo nak beli kereta ni, ambo malas semayes sewaktu. Oh tak boleh bagi je lagu tu nazar jadi haram. Bagi je lagu tu apabila dia nazar lagu tu kena tebus selalu, kena bayar kifarat nazar selalu. Sebab dia tak boleh buat, automatik tak boleh buat, dia kena bayar kifarat nazar sebab bermain-main dengan nazar haram. So kita sebut nazar pun tak apa, ataupun kita sebut wajib atas hamba. Kita tak berwajib. Hak tu cita-cita. Hak tu panggil angin-angin. Macam kita bercita-cita. Saya ingat cita-citanya nak buat masjid. Oi, wajib demo nazar. Duk cita-cita baru. Nama duk ayat kau saing. Ambo ingat nak buka tahfiz. Oh, demo nazar. Duk cita-cita tu tak apa. Ni kadang orang kata, demo kecil lagu tu nazar. Duk lagi. Nazar ni kalau kita cita-cita kemah dan kita berwajib atas kita.
Ambo kalau boleh piti pinjam piti goni ni, piti pecing ambo ni, separuh hamu nak wikuk madrasah. Wajib dah hamu ni hamu memang nak. Ah, nazar tu. Tak cara sebut kata nazar. Ah, tu angin itu dia lah. Cita-cita dia tak jadi wajib lagi. Oh, cuma cita-cita baik lah. Cita-cita baik dia. Ah, tak bagi tak ada apa. Boleh lah pahala gatunya. Ia kena berlafaz eh. Tak boleh main dalam hati. Kalau serah dalam hati, eh ambo ni piti banyak uwi kat orang kebaikan. Ah, tak apa. Tak wajib buat dalam hati saja. Eh. Ah. 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 Okey, lafaz tu tidak wajib dah. Kita tak wajib, kita kata kalulah, kalu. Kalu dah, kalu. Barang pun kita pun tak tahu kata nak buat masa tak boleh ni janji dia boleh buat senyap lagu tu pulak ni. Okey, tak apa. Tak wajib dah. Ya kita kena puwajib sungguh. Wajib atas hamba. Hamba kalau pitih boleh pitih cabutai kau boleh pitih ni sejuta. Wajib atas hamba buat rumah untuk mu hamba. Ha, ya pun wajib. Ya pun wajib ke atas diri dia. Benda tu tak wajib. Ya macam janji dengan Tuhan buat benda ni wajib. Okey, tukar jadi wajib. Ha, dah, dah, dah. Tak jadi. Tak jadi, tak jadi. Tak jadi. Itu jangan cerita-cerita keinginan kita. Lanjut, eh. Jadi hamba nak beritahu satu benda lah. Jadi pondok ribat bagai ni, ribat pondok ribat Al-Mustafa ni, sebagaimana tahun-tahun lepas kita ada buat program tahlil arwah. Tahlil kepada arwah-arwah yang meninggal ni. Kita ni tak meninggal lagi. Tak tahu setara mana getirnya duduk dalam kubur ni. Payuh duduk dalam kubur ni. Tiap hari duduk minta pertolongan orang supaya mudah duduk dalam kubur sebelum temu dengan akhirat. Maka kita buat majlis tiap-tiap tahun bulan puasa, kita buat majlis tahlil arwah. Kita buat 70,000, 71,000 la ilaha illallah, 71,000 qul huwallah. 40 kali lebih baca Al-Quran. Yang mana pahala ni kita hadiahkan kepada orang-orang ni, orang-orang yang meninggal lah. Maka tahlil ni 70,000 ni satu, ada satu hadis lah, hadis ni dhaif ni. Hadis ni dhaif. Sebut dalam kitab Nuzhatul Majalis, Nuzhatul Majalis. Dia kata hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri dengan Sayyidina Aisyah. Hadis ni do'eh ni. Tetapi ada hadis jugalah. Katanya Nabi, siapa dia yang mengatik la ilaha illallah 71,000 kali, maka dia telah membeli diri dia daripada Allah. Apa maksud membeli diri dia daripada Allah? Tak kena azab api neraka. Maka benda ni ramai dah orang terah, ramai dah orang mujarab, memang begitu sungguh. Eh. Maka sebab itulah kita buat tahlil arwah 70 la ilaha illallah 71,000. Nak buat banyak boleh, tapi kita cari angka-angka ada disebut di dalam hadis. Nah, apa tak buat 40,000 ke buat 150,000 dok, kita cari hadis ada kelebihan mengenai sebut la ilaha illallah. Antaranya Nabi sebut macam saat ni 71,000 kali. Qul Allah 70,000 tak ada orang. Kalau kita nak buat ngatik rumah kita habis 400 juga weh. Nak beli air, gula lagi, peluh pelah lagi, nak basuh pinggan lagi deh. Ni tiba-tiba ada orang nak tolong ngatik 70,000. Ngatik rumah biasa 50 ya orang ngatik. Tok Imam ngatik 100 tu. Makmum kata, gua gula. Tok Imam gula. Namo, Tok Imam ngatik 100 tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah 100 ya. 100 setengah gula Tok Imam tak gula. Mai bola sepak. Ni 71,000 orang nak tolong ngatik kok mak ayah kita. Baca Quran 40 kali lebih. Kita nak baca Quran Allah lepas mayat pun malas kok orang tua kita. Tapi masa muda, masa dia ada, apa dia kita tak minta dengan mak ayah kita. Kalau garai bergatai-gatai dah garai kita makan. Ikan berkolai-kolai, berah. Tak sok kira berguning-guning habis. Peluh-peluh dia, air mata dia, usaha dia. Dia duduk mengajar tawareh dalam kampung ni. Tawareh lah, mengajar tawareh lepas-lepas subuh menoreh ni. Mengajar tawareh, anak duduk universiti, minta pitih yang reti dengan orang tua. Apabila dia tak ada sekolah, Allah sebutir pun tak uwi kok ayah tu. Allah menyesalnya, ambo atas mengaji, tak reti agama lagu ni. Petih, oh tak uwi kat ambo. Jadi ada khabar-khabar ada orang nak telur baca ku Allah, baca, tak habis. Habis 20 riyal saja kita minta sepala, sore, so arwah kita minta 20 riyal saja. Eh, 70,000 baca. Eh, kalau rumah penat, tak siapa lagu ni. Eh, boleh poso pula kita buat. Jadi siapa dia berminat nak isi nama mak ataupun ayah dia ke, isi dua-dua lah.
Nama. Kalau kita taruh 10 sen sehari, 30 neri ada setahun. Ni 20 ya. Tak sampai 10 sen sehari. Pahamu kita habis 10 sen sehari. Oh, berapa puluh ya sehari hari ni nak cara anak nak suruh besar ni. Jadi kita royaklah. Jadi kalau gapo dia berminat kau gapo dia, bila-bila kau atas nama, letak duit, bui kotak email. Boleh kotak email? Eh, suruh kotak email ni. Gapo-gapo sebab nama bore kau gapo dia tulis nama dengan itu kepe bui kotak email ni. Kalau berminat makan cak ai ambo tak ada nak bawa piti ke kena juga ingat. Nama bila-bila pun mai jumpa kotak email lah. Program ni kita buat boleh poso. Lah ni boleh ambil dah. Lah ni kita boleh ambil nama dah. Kita kutip-kutip nama dah. Program tu jangan lepas ni pergi pondok tengok mana dah saja nak buat guling batin room ni. Dok ni boleh poso. Program ni kita akan buat start boleh poso dah. Start 1 hari bulan Ramadan kita start dah. 2 hari bulan Ramadan okey kita start. 20 ya atas so arwah. So arwah. So ruh kita nak uji ni. Nama mak kita 20, pak ayah kita 20. Tahun lepas hamba buat dah. Supaya ni lah ni lah. Tak kain telekung. Tahun lepas beli dah. Beli pulak. Gitulah. Orang dalam kubur juga nak makan supaya kita juga. Kita tak cari tu dah kita masuk sekali dalam kubur. Tahulah. Ku Allah ni setara mana. Patehoh ni setara mana. Kuliah ni setara mana. Ha baru tahu. Dok, dalam masa sebulan tu kita sudah 70 ribu kuluh Allah 71 ribu. Lepas tu Quran apa semua kita ada bagi-bagilah sehari-hari tu. Jadi habis tu sama sedah. Kita sudah tu rasa 17 kau gapo dia. Kita sudah awal sebab kita nak buat khatam di masjid tu. Jadi kita sudah awal. Maknanya khatam sama sedah khatam di pondok tu sama sedah habis majlis program ni. Sama sedahlah 41 kali khatam Quran 70 ribu tu sudah belaka, soligoh belaka. Kalau kita nak buat ada selak gigi rasa dia. La ilaha illallah 70 ribu. Tu big gigi rasa. Tukar patuh gigi pelesu. Jadi orang nak tulis baca insyaAllah ni. Cara mudah. Ada orang kabar-kabar mari nak tolong mak ayah kita. We 20 ya. 1000 ambo bayar lagi. Ambo sendiri masuk program ni. Bapa? Ambo rasa ambo ni cua juga dengan orang tua kita. Sekalipun duduk ingat semacam time ngajar pun ingat kalau ada pahala we ke dia pun. Serah tak rok lagi dengan jasa dia. Kita boleh duduk sini hasil. Biarlah dia tak mengajar kita. Dia wi sokongan kita, wi pitih. Habis cemak mana dah. Teringat ke dia. Ambo masuk. Ambo sendiri masuk. Orang kata, kita rasa kurang lagi kita dengan orang tua kita. Jadi hot tu nak kecek ni. Bukan nak ngeping sangat kebajikan untuk kita saja. Kakak ambo masuk dah. Ni kebajikan kakak kita. Kita tak siwak kebajikan ke mak kita. Kau kita bukan anak mak kita. Anak juga. Buat kebajikan. Tak salah masuk untuk berapa orang. Ambil adik-adik ambo 14 orang. Nak masuk belakang. Lagi. Atas nama seorang. Atas nama ayah kita seorang. Tak apa. Itu kebajikan masing-masing. Kita buat. Ayah kita boleh. Kita boleh juga. Bukan kata. Bui kau ayah saja 20. Tak masuk adik ambo. Tak boleh adik kita juga. Kenapa? Pahala ni bukan super piti. Pahala ni kita ambil pahala orang wi kok orang ada lagi pahala dia. Tu bisa pahala tu. Bukan kata super piti ambil ilah dah tak. Dah sekadar tu dah. Jadi kita duduk sini kita harap minta dengan Allah supaya Allah Taala kira pahala kebajikan kita duduk atas muka bumi. Jadi buatlah benda yang Allah Taala suka kita. Kita Tuhan wi tope bumi kekok lanah ni biar Tuhan suka kita duduk sini. Ni Tuhan serabut. Serabut mata nak tengok kita. Jangan buat lagu tu. Jadi mudah-mudahan kita duduk sejak tengah ni sejak ko. Mudah-mudahan Tuhan bayar dan dikira amal kebajikan kita. Mudah-mudahan amalan kita ikhlas dan menjadi kebajikan kepada kita. Allah Ta'ala ampun dosa kita, dosa ibu bapa kita, dosa tok nenek kita, dosa keluarga kita. Dan Allah Ta'ala beri keamanan kepada tempat kita. Hidup sejahtera, bahagia, anak, laki, bini, duduk tak balah. Cekoh, makan nasi saja pun rasa manis dah. Minum air kosong rasa strawberry dah. Namun mudah-mudahan hidup bahagia lah. Itu dunia dan akhirat. Sebagaimana Tuhan ipung kita di atas masjid, Tuhan ipung kita di dalam syurga Allah Ta'ala. Dengan niat lagu itulah kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhtim lana bi husni khatimah wa la takhtim alaina ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ta'ala.